Mama. Upacara peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat ke-16 akan segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya, pre-memory. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, pre-memory. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara, pre-memory. Penghormatan kepada inspektur upacara, pre-memory. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, pre-memory. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mars Partai Demokrat, pre-memory. Menyanyikan himne Partai Demokrat, pre-memory. Sambutan inspektur upacara, langkah lebih maju. Lanjutkan dengan pemotongan. Cari kameranya. Indonesia.
Loh, kenapa itu? Maka bertiga itu? Untuk seluruh peserta upacara, dimohon ke lapangan. Upacara peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat ke-16 segera dimulai. Pimpinan barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Lapor, upacara memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-16, Sabtu 9 September 2017. Siap dilaksanakan! Laksanakan! Laksanakan! Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Siap, gerak, luruskan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk. Menyanyikan Mars Partai Demokrat. Menyanyikan himne Partai Demokrat.
silakan duduk kembali. Sambutan Inspektur Upacara Barisan dapat diistirahatkan. Lurunya, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasir atau yang mewakili, yang saya hormati anggota fraksi Partai Demokrat yang sekarang duduk di DPRD Kabupaten Pasir, Haja Dian Yuniarti Estos, Haji Hendra Saputra Esa, Ibu Haja Nopire Sarjana Ekonomi, Ketua DPC Partai Demokrat Bapak Haji Abdullah Sarjana Hukum, yang saya hormati kader Partai Demokrat, yang saya hormati Ketua DPAC 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasir, yaitu Muara Samu, Muara Komam, Waro, dan Batu Kacang sendiri. Yang saya hormati Ketua Ranting Partai Demokrat yang berkenan hadir pada hari ini, beserta tamu undangan yang berbahagia. Selawat dan salam henti-hentinya kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengikut beliau hingga akhir zaman, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-16, 9 September 2017, dan sekaligus pagi hari ini juga kita memperingati hari lahir Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku pendiri Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Demokrat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sedikit mengingatkan kepada kita semua bahwa Partai Demokrat ini dalam kehidupan sehari-harinya yaitu kita bersifat santun, cerdas, dan bersih. Artinya santun bukan arti kita itu menunduk, cuman kita mencari aspirasi daripada lawan politik kita. Bagaimana kita santun untuk membawa diri kepada masyarakat yang ada di sekitar dapil kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, karena mana ini sebentar lagi 2018, saya perlu mengingatkan ke kita semua bahwa di 2018 nanti kita akan mengadakan pemilihan pimpinan provinsi kita yaitu gubernur. Jadi hari ini saya menyampaikan kepada kader Partai Demokrat yang hadir pada hari ini, insya Allah 2018 calon gubernur kita yaitu Bapak Sahri Jaang dan Bapak Rizal Effendi. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Kemudian saya sampaikan di sini acara hiburan daripada peringatan ulang tahun Partai Demokrat ke-16 ini, insya Allah tanggal 25 sampai tanggal 27 kita mengadakan tablik hapsi se-Kabupaten Pasir. Insya Allah tanggal tersebut kita adakan di tempat yang sama. Kemudian saya ingatkan kepada kader-kader, teman-teman PAC juga, supaya apa yang disampaikan oleh Ketua DPC pada tempo hari 15 Agustus bahwa kita akan mempersiapkan daripada kader kita untuk persiapan 2019 nanti. Jadi saya mohon kepada masing-masing PAC yang mewakili Dapil 2 supaya nanti bisa berkoordinasi dengan kami, nanti kita tindak lanjut ke Ketua DPC untuk siapa-siapa calon yang akan kita usung
mudah-mudahan di Dapil 2 mendapat 2 kursi apa yang kita harapkan. Terima kasih. Kemudian saya ingatkan kembali kita selaku kader Partai Demokrat supaya saling berkomunikasi, jangan saling tutup diri, karena ajang daripada ulang tahun ini adalah silaturahim kita sebagai kader Partai Demokrat. Inilah intinya, kita bisa saling silaturahmi, saling telepon, saling komunikasi, yang pada intinya jangan sampai di dalam satu partai itu ada satu masalah. Hidup Demokrat! Selamat ulang tahun Demokrat ke-16! Demokrat jaya! SBY yes! Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dalam rangka acara hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-16 Sabtu 9 September 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang Maha Esa, Pencipta alam semesta, segala sesuatu atas kodrat dan iradatnya. Tidak ada makhluk yang dapat berbuat sekehendaknya tanpa seizin Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini, di pagi yang cerah, kami kader Demokrat melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahirnya Partai Demokrat yang ke-16. Kami sadar ya Allah, betapa besar lindunganmu ya Allah di saat kami melaksanakan upacara ini. Ya Allah, ampunilah dosa dan kehilapan kami, ayah dan ibu kami, serta para pemimpin kami. Karuniakanlah kesabaran, ketahanan, dan keteguhan iman kepada seluruh kader kami untuk negeri dan bangsa ini. Ya Allah, hindarilah kami dari segala halangan dan rintangan dalam mewujudkan dan membesarkan Partai Demokrat di seluruh Nusantara negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami, kader Partai Demokrat, taufik dan hidayah serta kekuatan dalam melaksanakan tugas kepartaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Dilaksanakan. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Komandan upacara dapat membubarkan barisan.
Demikian upacara hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-16, Sabtu tanggal 9 2017, bertemakan Peduli dan Beri Solusi, Demokrat Jaya Selangkah Lebih Maju. Para peserta upacara, kami harapkan masih tetap di lapangan karena kita akan mengibarkan balon hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-16. Pelepasan balon. Atau yang mewakili, kami persilakan ke tengah lapangan, kemudian dilanjutkan Ketua DPA. Dengan aba-aba, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita lepas balon Partai Demokrat kita dalam rangka hari ulang tahun yang ke-16. Betul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa catatan di sini. Tumpeng dan kue ulang tahun Partai Demokrat yang ke-16 ini nantinya akan diawali oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Paser, Haji Abdullah Sarjana Ekonomi atau yang mewakili, Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Batu Sopan, Bapak Haji Sahidin Sarjana Hukum, beserta anggota DPRD Kabupaten Paser yang terhormat. Pertama, Hajah Dian Yuniarti Esos, beliau mewakili Dapil 2. Kemudian, Hajah Noveri Amelia Parmiska, beliau mewakili Dapil 1. Kemudian Hajah Ridawati Suryana RS, beliau mewakili Dapil 1. Kemudian Haji Hendrawan Putra Sarjana Teknik, beliau mewakili Dapil 3. Sebelum acara upacara pada hari ini kami tutup, saya mewakili koordinator acara menyampaikan apabila ada terdapat kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan upacara ini, hal-hal sekecil apapun, kami mohon dimaafkan Bapak Ketua DPAC beserta Ibu Dewan yang terhormat dan Ketua kami DPAC Bapak Haji Sahidin, mohon dimaafkan. Inilah kami kader Demokrat bisa melaksanakan hari ulang tahun ke-16 Partai Demokrat. Seluruh hadirin, tamu undangan, kami persilakan menuju tempat pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun Partai Demokrat yang ke-16. Dimulai Ketua DPC Partai Demokrat Haji Abdullah atau yang mewakili, Bapak Ketua DPAC, dilanjutkan kita makan bersama dan sekaligus juga foto bersama. Agak geser ya, agak bentuk, agak setengah lingkaran. Sebagian kesini bisa. Mama ini kosongkan. Bapak-bapak yang sebagian bisa kelihatan. Ya, di bagian yang tengah kosongkan Bu, nanti kita isi Pak Haji. Yang belakang enggak kelihatan, Pak. Agak diimbangin aja yang cowok ke sini. Yang laki-laki ya, agak ke sini sedikit. Dua orang ke sini ya, biar Pak Jenderal bisa masuk. Biar satu baris saja. Ya, siap. Satu. Sekali ini lagi.
pada hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-16 ini bertemakan peduli dan beri solusi. Oke, Demokrat jaya selamat. Kalau coba sama sini. PDBK, PDBK ini pas-pas dengan baik. Bentar, apa-apa dari saya. Satu, dua, tiga. Oke, lihat di sini semua, lihat di sini semua. Senyum, senyum, satu, dua, tiga, senyum. Oke. Ya, kita lanjut. Oke ya. Satu, dua, tiga. Tiga. Iya, alhamdulillah ya, sangat kosong tumpeng benar-benar. Ya ini semua saja ya. Banyak-banyak nggak apa-apa kak, harus habis. Nanti dibungkus. Ya. Oke. Oke sip. Boleh nggak saya nyuapin Pak Haji? Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini perdana Pak Haji Sahidin menjadi Ketua PAC Kecamatan Batu Somang ya. Semoga dengan kepemimpinan beliau Partai Demokrat khususnya Kecamatan Batu Somang semakin jaya. Amin. Hidup Demokrat. Oke, satu, dua, tiga. Kita mencicipi makanan yang sudah disiapkan oleh Bapak Haji. Bersama-sama kita, dengan kebersamaan, kita bisa dan kita maju. Demokrat jaya, selangkah lebih maju. Ada kesini, Bu. Ada kesini, Bu. Satu, dua, tiga. Oke. Silakan untuk 1 2 3. Lagi, Bu. 1 2 3. Pasti kemudian jalan-jalan ini.